lagi view-nya tuh mata kan. Uyang tuh iyo, uyang ya. Nampak weh, that's not alright. Peristiwa kesurupan massal yang melibatkan karyawan sebuah toko modern di Kuningan sontak menjadi perhatian pengunjung setempat. Hal itu langsung membuat petugas pemadam kebakaran mengunjungi lokasi hingga melakukan penanganan non-medis. Demikian dikatakan Kepala UPT Damkar Kuningan, Hadafi, dalam keterangannya, Jumat, 23 Juni 2023. Hadafi mengatakan, penanganan kesurupan massal itu diawali dengan masuknya laporan ke markas pemadam kebakaran, tidak lama berselang petugas datang dan melakukan penanganan. Alasan dilakukan penanganan, kata Hadafi, tindakan ini sebagai pelayanan kepada masyarakat dan berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman. Kemudian, Hadafi menyebut tindakan ini berkaitan dengan laporan masuk salah seorang karyawan yang diketahui bernama Yudi, yang mengontak ke UPT Damkar Kuningan dengan menghubungi 0813-2269-8881-0232-871-113. Insya Allah, sehat lagi lah, rampang. Si tetehnya tadinya perutnya kosong mungkin ya? Udah istirahat tadi jam sebenarnya jam 12 cerita iya tadi udah istirahat. Ada juga sembuh. Istighfar. Selawat. Terus ke bawah. Bu, ada air putih enggak? Air putih. Ada ini. Ini buat di kepalanya, Bu, dilipat-lipat. Aduh, Om, sakit, Om. Itu masih nempel kayaknya. Oh ya, gitu bagus-bagus. Ya, terus istighfar terus. Ya, bagus terus. Istighfar. Yuk. Istighfar teh. Yuk. Sambil selawatan enggak apa-apa, yuk. Yuk, dibantu di sungguh. Thank you.
Itu yang tenang naon bu, santai. Bebas bu. Kita mah ready bu, kalau ada laporan dari warga tuh, apapun itu siap lah bu. Yang penting mah, dia sangat bantu. Susah sih dari jam berapa? Gitu, alhamdulillah. Teteh namanya siapa teh? Windy Amanda. Siapa? Windy. Oh Windy. Umurnya berapa? 26, alhamdulillah. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada petugas damkar, kuningan. Telah membantu musibah orang yang musibah kena musibah, ya, kerasukan. Alhamdulillah, telah sehat, telah normal kembali. Terima kasih. Dan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada petugas damkar Kuningan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.